Hei, laporan terkini, laporan terkini tu Iman pun ada, bakal kota kampung pun ada tu. Ha, dah confirm bar, benteng dah pecah. Ha, minta bantuan JPL datang cepat. Minta bantuan JPL datang cepat. Air dah mengalir masuk kampung, ke kampung RTB. Buat masa ni katanya masih tak berapa laju, sempat alih kereta lagi. Ini penduduk kampung yang ada kat sini yang tolong confirm lah. Takkan tengok aja kot. Ok, itu saja maklumat terkini. Pukul 2-3 hari bulan, pukul 10.22 pagi. Sekian untuk maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada penduduk kampung Lam Handagang, ni saya berada di atas ban belakang pondok Husnanul Arifin. Air sungai telah melempah masuk ke kawasan kampung, terutamanya di belakang pondok Husnanul Arifin. Yang saya lihat ini sekarang, yang kita lihat ini, inilah keadaan ban yang mula pecah, yang mengalirkan air masuk begitu deras dari sungai menuju ke belakang pondok Husnanul Arifin. Inilah keadaannya, air yang masuk ke kawasan kampung Labuhan Dagang. Dan kita lihat bagaimana keadaan sungai. Itulah keadaan sungai yang begitu dalam airnya sehingga melepasi benteng sungai. Tapi yang ini bukan melintasi, yang ini adalah benteng yang telah terhakis seolah-olah akan pecah. Ya. Jadi minta pada penduduk Kampung Lam Handagang untuk berhati-hatilah, bersiap sedia berkemungkinan untuk menghadapi gelombang banjir yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.